Sejumlah warga melakukan aksi pengerusakan pada Puskesmas Ransiki, Manokwari Selatan. BMKG Bandara Deo Sorong menghimbau warga tetap waspada pada cuaca ekstrim di utara Papua Barat pada tanggal 17 hingga 18 Desember 2021. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sejumlah warga melakukan aksi pengerusakan pada Puskesmas Ransiki, Manokwari Selatan. Selain Puskesmas, warga juga melakukan pemalangan ruas jalan di beberapa titik sehingga arus lalu lintas dari Mansel ke Bintuni, Manokwari dan sebaliknya terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan. Inilah video yang direkam oleh warga, anggota Brimob melepas tembakan peringatan yang terjadi di lapangan sepak bola di Ransiki, Manokwari Selatan. Akibatnya warga pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Video lainnya menunjukkan bahwa beberapa warga sempat membawa jenazah yang menurut warga bahwa keluarga mereka meninggal akibat divaksin. Selain itu terlihat beberapa warga lainnya melakukan pengerusakan terhadap puskesmas dan ada juga yang melakukan pemalangan jalan dengan menebang pohon serta menggunakan kayu. Warga juga sempat membawa jenazah tersebut ke alun-alun yang berada tepat di samping kantor Bupati Manokwari Selatan sambil melakukan aksi protes. Akibat aksi ini, situasi di Kota Ransiki, Manokwari Selatan sempat mencekam. Sejumlah toko ditutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi ketika dimintai keterangan melalui grup WhatsApp menjelaskan, saat ini pihak Polres Manokwari Selatan dan Polda Papua Barat masih melakukan penyelidikan terkait sebab kematian salah satu warga Manokwari Selatan. Adam Irwindi juga mengharapkan agar semua pihak khususnya masyarakat tidak mudah terprovokasi dan biarkan pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di Manokwari Selatan khususnya di Kota Ransiki sudah berangsur pulih dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian dan Brimob. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pelayanan di instalasi gawat darurat RSUD Manokwari hingga Kamis siang masih ditutup. Penutupan IGD akibat adanya pelemparan terhadap petugas kesehatan yang terjadi pada Senin 13 Desember kemarin. Pemalangan instalasi gawat darurat di RSUD Manokwari dilakukan sejak Rabu hingga Kamis. Terlihat IGD masih dipalang menggunakan kayu dan dahan pohon serta batang pisang tepat di depan pintu IGD Rumah Sakit Umum Manokwari. Ada juga spanduk yang bertuliskan meminta kepastian keamanan bagi tenaga perawat dan penyelesaian masalah di IGD terkait tindakan kekerasan terhadap perawat. Direktur RSUD Manokwari, Dr. Alwan Rimosan kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya pagi tadi mengatakan, kejadian tersebut bermula saat ada seorang pasien yang dibawa ke IGD pada Senin 13 Desember kemarin. Setelah mendapatkan perawatan oleh petugas, ternyata nyawanya tidak tertolong. Dari situlah keluarga pasien tidak terima keluarganya meninggal dunia. Meski telah dilakukan upaya dari pihak tenaga medis, sehingga keluarga pasien saat itu langsung melakukan pelemparan botol kepada dokter dan merusak sejumlah alat-alat perawatan. Itu di UGD, di UGD terjadi pelemparan oleh keluarga pasien yang mana keluarga pasien itu punya keluarga itu meninggal dalam posisi dilindungi atau kesadarannya menurun sekali itu terus sesak dan semacam sehingga dokter mengambil tindakan, dokter jaga di situ ada dua dokter yang mengambil tindakan untuk memberikan obat-obatan sesuai dengan keluhan dan sebagainya. Namun keluarga tidak terima, ya, maka keluarga melakukan melampiaskan kekecewaan kemarahannya dengan merusak
apa yang ada di situ, termasuk alat-alat dokter, alat-alat apa semua ada di situ, dan melempar dokter dengan aku yang betul sedang saat itu langsung kena dadan dengan dokter di ini, sehingga kemudian dokter keluar, petugas yang lain juga dia marah, diancam sama diserang juga sama pihak keluarga itu. Maka si dokter baru itu dia membuat laporan polisi. Dokter Alwan Rimosan juga mengingatkan kepada para tenaga medis yang berada di RSUD Manokwari, begitupun setiap ada permasalahan di rumah sakit, jangan langsung melakukan tindakan seperti mogok kerja maupun pemalangan, karena hal ini berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Ia dengan tegas berjanji ke depan mengambil tindakan tegas terhadap petugas maupun dokter yang selalu melakukan aksi seperti ini, agar tidak terulang kembali. Kami pun juga sebagai di rumah sakit mengharapkan juga teman-teman yang ada di rumah sakit ini pun juga jangan selalu menutup, ada masalah sedikit, masalah apapun selalu menutup institusi atau instalasi rumah sakit. Karena rumah sakit ini kan sebagai objek vital nasional juga untuk yang tidak boleh ditutup untuk melayani pasien. Ada undang-undang yang akan bahwa kita bisa mengajukan diri atau untuk boleh. Itu yang saya akan memberikan mereka sesuatu tindakan juga, supaya mereka juga harus tidak boleh lagi membuat menutup-nutup begini. Ya, dan ada kasus lagi tadi, ada orang emergensi di bawah, membawa begini kemana, begini tutup. Jadi saya sebagai direktur, saya akan lakukan. Direktur rumah sakit pun telah memastikan agar secepatnya instalasi gawat darurat segera dibuka pada hari ini. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandara Deo Sorong menghimbau warga tetap waspada pada cuaca ekstrim di utara Papua Barat pada tanggal 17 hingga 18 Desember 2021. BMKG memprediksi akan terjadi air pasang hingga 5 meter yang dapat menyebabkan banjir. Koordinator Bidang Observasi BMKG Bandara Deo Sorong, Laode Bangsawan mengatakan, fenomena global La Nina mengalami curah hujan meningkat hingga 40-50% di akhir tahun pada fenomena cuaca ekstrim berupa hujan dan angin kencang. Terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang diprediksi oleh BMKG tanggal 17 Desember, masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi dan banjir pesisir atau rob di sejumlah perairan utara Papua dan Papua Barat akibat faktor astronomis perigee di mana bulan berada di titik terdekat dengan bumi. Menurut Laode, dari data gelombang BMKG perairan utara Papua Barat, ketinggian gelombang lebih dari 5 meter, tentunya ini sangat membahayakan bagi kapal ukuran kecil. Puncak cuaca ekstrim ini akan diperkirakan terjadi hingga bulan Februari 2022. Mengenai peristiwa tanggal 17 itu dari BMKG juga sudah menyampaikan bahwa pada periode tersebut itu merupakan masa perigee di mana posisi bulan itu paling dekat dengan bumi, sehingga air pasang itu sedang berada di puncak-puncaknya. Papua Barat bagian utara dan Papua bagian utara itu akan mengalami pasang, bahkan sebagian daerah mungkin akan mengalami banjir rob. Kami lihat di model gelombang BMKG itu untuk perairan utara Papua Barat dan perairan utara Papua itu ketinggian gelombang lebih dari 2 meter, bahkan dapat mencapai hingga 5 meter. BMKG menghimbau kepada masyarakat di Sorong Raya, dengan kondisi cuaca akhir-akhir ini, masyarakat diminta mewaspadai cuaca ekstrim seperti hujan yang memicu banjir disertai angin kencang. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, merayakan HUT ke-62 tahun Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan, Wakil Gubernur Muhammad Lakotani mewakili pemerintah dan juga masyarakat Papua Barat menyampaikan tetap menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi masyarakat Papua Barat. Tanggal 16 Desember 2021, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan genap berusia 62 tahun. Acara perayaan ulang tahun Gubernur Papua Barat dilaksanakan bersamaan dengan peresmian dan pentabisan Gedung Gereja GKI Bahtera Pelepasan Mandopi. Acara yang dirayakan secara sederhana dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Kajati Papua Barat, Bupati Manokwari, pimpinan OPD, pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, jemaat serta tamu undangan. Wakil Gubernur Muhammad Lakotani mewakili pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota se-Papua Barat serta masyarakat mengucapkan selamat panjang umur kepada Gubernur Domingos Mandacan. Semoga menjadi pemimpin yang selalu menjadi berkat bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat. Jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat, seluruh staf pada kantor gubernur Provinsi Papua Barat, juga masyarakat Papua Barat, pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat menikmati berkat Tuhan atas pertambahan usia Bapak Dr. Andes Domingos Mandacan, Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, di usianya yang 62 tahun di tempat di hari ini. Terus diberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan keberkahan di dalam memimpin Provinsi Papua Barat ini menuju provinsi yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Tuhan memberkati Bapak hari ini, teman-teman, dan seluruh masyarakat Papua Barat, dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Acara perayaan ulang tahun yang ke-62 ditandai dengan pembakaran lilin ulang tahun, pemotongan kue ulang tahun oleh Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan, dan sebagai tanda ucapan syukur, Gubernur membagikan kue ulang tahun kepada Bupati Manokwari Hermus Indo, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, dan juga tamu undangan lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan meresmikan Gedung Gereja GKI Bahtera Pelepasan Mandopi guna mendukung pelayanan Tuhan di wilayah Manokwari Utara. Gubernur berharap agar jemaat menjadi berkat bagi banyak orang. Acara peresmian Gedung Gereja baru GKI Bahtera Pelepasan Mandopi diawali dengan ibadah singkat yang dilaksanakan di gedung gereja lama. Acara dilanjutkan dengan membawa perlengkapan ibadah oleh pengurus gereja menuju gereja yang baru. Dalam prosesi tersebut diiringi dengan tarian adat dari suku Arfak, Serui, Biak, dan juga grup Suling Tambur. Sebelum memasuki gedung gereja, dilakukan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Andrikus Mofu. Dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama oleh Bupati Hermus Indo dan pentabisan gedung gereja oleh seluruh hamba Tuhan. Rumah ini ditabiskan untuk kebaktian. Sebagai tanda ucapan syukur dilaksanakan ibadah yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Hizkia Rolo dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Efesus 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan pesan firman Tuhan yang disampaikan, agar dengan dibangunnya gereja Tuhan yang megah, diharapkan umat Tuhan dapat untuk selalu datang beribadah. Ini terisi oleh bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi selama diberikan, kosong terowong. Jatuhkan kita yang harus diperhatikan di sini. Tetapi doaku sebagai pemimpin gereja dan hamba Tuhan adalah kemegahan gereja yang dibangun dengan kemegahan rumah yang datang pada hari ini.
Itu doa kepada Tuhan pada hari ini untuk anak-anak negeri ini. Karena kamu, kami juga jadi seperti ini. Kalau kamu terbang sampul di laut, dan juga tidak ada yang bawa ke sini. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia menghadirkan kerajaan Allah di bumi dengan caranya. Tanpa tanya orang tua, aku mau saya baikin masuk mana. Kalau saya waktu itu ada dan Tuhan tergantung kami di sekolah. Ketua GKI Sinode di Tanah Papua, Andrikus Mofu, dalam sambutannya mengatakan, bangunan gereja yang sangat megah yang dibangun oleh jemaat GKI Bahtera Pelepasan Mandopi adalah bukti kasih Tuhan bagi umatnya di wilayah Manokwari Utara. Diharapkan umat Tuhan dapat terus diberkati. Tetap satu soal yang saya katakan bahwa pembuktian dan wujud dari apa yang alami hati sekali lagi adalah bukti data dari kasih Allah yang terdala dalam sini. Hari ini kita di sini berdebatan dan memiliki satu tempat ibadah yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Gubernur Papua Barat Dominkus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, tanah Papua sudah diberkati, sehingga orang Papua juga sudah diberkati, sehingga kini saatnya kita menjadi berkat untuk orang lain. Ketika Al-Fatihah menggunakan kaki kebunan dan berosok dan kita semua yang menentukan kami menggunakan tanah ini, tanah sudah berkati, kita semua yang menggunakan tanah yang sudah berkati, termasuk di negara juga sudah diberkati, kita semua sudah berkati. Itu sudah semangatnya Tuhan, sekarang kita menggerakkan bagi semua orang. Yang sudah menurut kita, ada sebuah kepala daerah, termasuk kepala daerah, resistensi, dan juga kepala kota, dan juga sebagai pengalaman firman Tuhan, dan juga sebagai tokoh-tokoh masyarakat, dengan diresmikan dan ditabiskan gedung gereja GKI Bahtera Pelepasan Mandopi, diharapkan umat Tuhan di wilayah Manokwari Utara dapat diberkati. Dalam proses peresmian juga diserahkan sertifikat tanah gereja Bahtera Pelepasan Mandopi sebagai aset GKI di Tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, peringatan HUT YAPIS ke-53 di Tanah Papua kali ini sangat sederhana, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan meriah. Hadir dalam pelaksanaan upacara memeriahkan HUT YAPIS ke-53 tahun di Tanah Papua, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowan Siba, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, dan Ketua Yayasan YAPIS. Setelah mengikuti upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan ramatama Milad YAPIS ke-53 di TK YAPIS yang berada di Wosi. Ketua Yayasan YAPIS Manokwari, Nur Jaya, dalam sambutannya menyebutkan, YAPIS selalu bergerak di dalam bidang pendidikan dengan mengedepankan aspek keagamaan serta melahirkan generasi muda yang bermanfaat kepada masyarakat dan menjadi lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan lembaga lain. YAPIS juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan tatanan struktur maupun sistem yang ada. Yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan mengedepankan aspek keagamaan untuk melahirkan generasi muda yang bermanfaat kepada masyarakat serta menjadi lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan lembaga lain. Seiring berjalannya waktu, YAPIS juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan tatanan struktur dan sistem yang ada. Nur Jaya mengatakan masing-masing UPT di sekolah YAPIS juga telah banyak berbuat.
Ia berharap kepala sekolah maupun para guru serta staf tata usaha untuk bersama-sama membesarkan IAPIS ke depan. Sebagai ketua yayasan, dirinya merasa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu dibenahi satu persatu di IAPIS. Bapak-Ibu sekalian, bahwa masing-masing UPT banyak kelebihan. Saya mengaku itu. Jadi saya mengajak juga kepada Bapak-Ibu sekalian, baik kepala UPT dan para ibu guru, Bapak-Ibu guru serta staf tata usaha, mari kita sama-sama besarkan IAPIS ke depan. Ya, kalau kami mungkin dari yayasan tidak bisa terlalu terjun langsung ke lapangan untuk manusia melakukan belajar-mengajar kepada anak-anak murid, itu tugas Bapak-Ibu sekalian, kami dari yayasan memfasilitasi. Adapun yang kami fasilitasi dari yayasan memang bertahap ya Bapak-Ibu sekalian, sindiran-sindiran luar biasa, alhamdulillah saya terima, sindiran halus, jadi itu memang permintaan secara halus, cuma mungkin keterbatasan biaya dan lain-lain, sehingga kami harus lakukan satu persatu. Pada milad IAPIS ke-53 tahun ini, para kepala sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA menyampaikan sejumlah perkembangan prestasi dari masing-masing sekolah mereka. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.